kita punya Alolan Pansian, Pancam, Energi Dasar, Gardenia Cikorita, dan... WhatsApp semuanya, balik lagi sama saya Andres yang udah 3 kali ngerekam hari ini, mungkin lebih ya, karena saya banyak banget punya booster box di sini yang didapatkan dari Game Fortress di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Jadi kalau kalian misalkan lagi di Palembang atau mungkin tinggal di Palembang yang ingin main-main, boleh mampir sini. Jangan berisik ya, saya lagi main ya. Saya lagi ngerekam, tolong ya. Nanti subscriber saya marah videonya berisik. Oke, jadi itu salah satu teman saya di Game Fortress ini. Jangan diambil hati, kita temenan ya. Awas. Kita temenan, bis. Jadi kita bakal unboxing satu lagi booster box hari ini yang juga booster ketiga kita, kembali ke box A. Kita lihat apakah akan kita dapatkan hari ini. Let's go. Hop. Thank you. Awas lu. Maaf ada gangguan sedikit, itu dari namanya Bayu. Jomblo makanya gitu. Oke, jadi booster box kita akan kita buka dari A lagi. Hot. Siap. Ini berisik lagi, ini berisik. Ini untung bosnya yang kayak gitu kan gak berani marah. Ini kan barang dia soalnya. Salazar, Ralphitar, Energi Dasar, Mars, Lotad, dan Lucario non-GX. Kita langsung pindahin keluar kamera karena kita gak butuh kartu-kartu murah. Karena kita mau ngasih tahu ke kalian seberapa wanginya booster dari Game Fortress Palembang. Jadi kalau kalian mau tahu, Game Fortress itu sendiri bukan toko yang mewajibkan kalian untuk bayar baru bisa main. Itu dia friendly banget gitu, gratis gitu. Kalian bisa main ngadem di sini AC. Jadi buat kalian sobat miskin yang jarang ketemu AC, ngadem di sini gratis. Tapi main lah kalau bisa ya. Support your local hobby, man. Torkoal, Rockruff, Energi Dasar, Peta Menggali Fosil, Turtwig, dan Meganium Foil lagi. Kita udah dapat banyak banget Meganium ya hari ini ya. It's okay, no problem. Lanjut, kita buka Amaura, Salandit, Energi Dasar, Roserade, Groivel, dan Murkrow. Seperti biasa ya, booster-booster kita sebelumnya awal-awal itu foilnya kurang menarik. Tetapi jika akhir-akhirnya kita bisa ngangkat gila-gilaan. Oh ya, buat yang belum nonton, nanti kalau bingung saya udah unboxing berapa banyak, mungkin bisa klik di link sebelah sini ya, di sini. Lanjut. Kita bakal lihat lagi Donphan, Fennekin, Energi Dasar, Bonnie, Lufthansa, dan Spiritomb. Masih belum ada foil atau GX atau Prism Star yang keluar hari ini. Bukan hari ini, video ini. Next. Kita punya Alolan Pansian, Pancam, Energi Dasar, Gardenia Cikorita, dan... Saya butuh minum habis teriak-teriak. Jadi kita barusan dapat, saya harus minum. I'm sorry. Next, kita lanjut. Apakah kita akan dapat sesuatu lagi yang menarik perhatian kita? Shit. Pyroar, Gebat, Energi Dasar, Skateboard Delivered, dan Lucario Foil. Agak sangar sih Lucario Foil ini. Ya, Lucario non GX ya. Kalian bisa pakai mungkin untuk nge-counter deck-deck Zoroark gitu. Next, kita buka yang selanjutnya. Lombre, Larvitar, Energi Dasar, Whipping Bell, Cacnea, dan Cynthia. Cynthia oke sih. Tapi dulu waktu PO ada nyampe 100 ribu, gila ya. Rasakin hati ya sekarang ya. Udah ada di sini.
fokus. Next. Panguro, Fosil Misterius, Energi Dasar, Petugas Ether Foundation. Halo, saya versi murah, saya versi miskin, kamu kaya. Slowpoke dan Lugia GX. Woo, Lugia GX. Lugia. Oke, ini kartu GX kita yang pertama ya. Wah, parah. Ini Lugia GX masih unik normal, itu tadi masih banyak yang dipakai. Mungkin player-player Ho-Oh ya masih mau pakai ini ya. Next. Kita lihat lagi selanjutnya Makar. Salah satu kartu yang saya cari untuk melengkapi deck Zoroark saya. Pupitar, energi dasar dan Tiranitar. Aduh, gara-gara ketarik enggak apa-apa ya. Tiranitar foil kita langsung taruh aja di sini. Next. Tangrow, Funpi, energi dasar, energi unit, Wishiwashi dan Lycanroc non foil. Belum ada yang menarik perhatian seperti Petugas Ether Foundation yang lucu ini berdua. Itu saya bukan wibu. Kalau saya wibu udah saya bilang-bilang. Next! Abomasno, Slugma, Energi Dasar, Pelampung Penyelamat, Froakie, dan Carnivine. Belum ada GX kedua kita. Apakah yang akan kita dapatkan lagi? Charmeleon, Donphan, Energi Dasar, Shieldon, Snover, dan Ludicolo. Ludicolo. Next, apalagi kita dapat? Wih, ini masih banyak banget foil belum keluar berarti ya. Litleo, Meditite, Energi Dasar, Nanu, Kupchu, dan Citizen GX. Tapi komen di bawah kira-kira suara atau enggak dari kartu GX di sini. Slowking, Hitmore, Energi Dasar, Panguro, Yanma, dan Kyurem Putih. Geli amat ya, white Kyurem jadi Kyurem Putih. Udah setengah 10 di sini, setengah 10 malam. Jadi saya hantunya GF ya. Hari ini pulang barengan karyawannya atau kacungnya si Agung tadi ya. Tyrone, Tourist, Energi Dasar, Huntsgrove, Snover, dan Zorua. Kita masih punya 5 lagi, kira-kira cuan atau enggak ya. Lanjut, kita goyang-goyangkan. Pupitar, Kecleon, Energi Dasar, Edwin Spino, Skido, dan Rampardos. Non-GX, foil. Tapi nggak apa-apa, nggak kecewa. Udah ada satu kartu trainer full art yang kita dapat. Parah sih, booster game progress wangi banget. Kecleon, Fennekin, Energi Dasar, Countergen, Horsey, dan Heatran foil. Oke, 3 lagi. Apakah masih ada Prism Star? Atau mungkin Hyper Rare? Grovyle, Salazar, Energi Dasar, Batu Api, Sidra, dan Illumise. Masih belum cukup. Oke, harusnya sih masih ada satu atau dua lagi nih kartu. Kita punya Abomasno, Litten, Energi Dasar, Wanita, Maskerin, dan Lycanroc GX. Jadi kita dapat 3 GX dalam satu box. Ini Lycanroc bisa dipakai untuk deck Zoroark Control yang mungkin nanti ke depannya bakal ada 3 orang dulu yang punya Recycle Lilis. Lupa apa. Next. Pamer, habis unboxing banyak gitu kan. Next, kita ini booster terakhir kita. Kita punya Wailroot, Braxen, Energi Dasar, Taman Gunung Grafis, Kung Tank, dan Zoroark Non-Foil. Jadi sebagai recap, kita bakal nge-recap. Kita dapat 6 buah kartu foil, yaitu ada Meganium, Lucario, Tiranitar, Kyurem Putih, dan Rampardos, serta Heatran.
untuk dan GX nya kita dapat Lugia GX, Lycanroc GX serta Virizion, dan kalian bisa lihat bahwa ada dua cewek cantik di sini. Petugas Aether Foundation yang mungkin gajinya nggak UMR, tapi nggak apa-apa, dia cakep. Oke, jadi gitu aja video kita hari ini. Saya undur diri dan thank you buat Game Fortress yang udah ngasih saya pinjem booster box buat di unboxing dan di post di channel saya. Dan kalian support lokal hobby store kalian, apalagi kalian yang di Palembang, bisa mampir ke Game Fortress di Jalan Demang Lebar Daun, dan description akan saya tulis tentang fanpage-nya. Thank you semuanya, jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe channel ini sehingga saya cepat dapat adsense dan bisa makin sering unboxing demi kalian. Thank you semuanya, saya Andres Eleton, bye!